saat ini saya berada di kediaman Bapak Maradian Sidalo, salah satu tokoh masyarakat yang berada di Desa Semenjo, Kecamatan Semenjo, Kabupaten Samosir. Pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang terkait proses etika yang dilakukan salah satu paslon daripada kita ada tahun 2020. Untuk menghemat waktu, kita akan melakukan perbincangan ini. Saat ini saya sudah berada sama Bapak Maradian Sidalo terkait dengan kita ada tahun 2020 kemarin. Kita melakukan sebabnya adalah proses sidang kita yang dilakukan oleh salah satu paslon nomor 3. Ya, kalau menurut saya setuju dan mendukung tindakan salah satu paslon pada tahun 2020. Itu paslon nomor 3 ya, yang mencurigai adanya politik uang. Lalu mereka melaporkan hal itu ke aparatur, yaitu Pemkot. Saya sangat mendukung. Ada kecurigaan money politik. Kalau itu tidak diperiksa, tidak diajukan pertanyaan ke bagaimana bisa tahu bahwa kecurigaan money politik betul terjadi atau tidak. Jadi itu harus dilakukan pemeriksaan supaya lain kali kalau ada calon wali kota atau bupati atau gubernur atau misalnya yang melakukan money politik, supaya MK juga memperhatikan ini, supaya calon lain yang merasa dirugikan ini juga bereaksi. Bukan bereaksi, maksud saya bukan bereaksi untuk menunjukkan hasil lain, tapi bereaksi membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah, melanggar hukum. Itu ya, kalau sudah begitu itu kan hukumannya apa? Itu pidana. Begitu pendapat saya, Mangs. Nanti di sana dibuktikan betul atau tidak, nanti kita tunggu keputusan dari MK. Begitu pendapat saya. Oke, baik Pak. Lantas bila mana Pak? Iya. MK memutuskan daripada hasil persidangan ketika ini nanti dilakukan diskualifikasi paslon nomor 2, lantas MK akan membuat suatu keputusan suara nomor 2 terbanyak akan menjadi pemenang. Melihat hal seperti ini, Bapak menyikapinya seperti apa ini? Baik, saya tanggapi dulu satu persatu. Yang mungkin tanggapan ini ada dua bagian atau tiga bagian. Yang pertama ya, di sana nanti kan akan dibuktikan apakah paslon nomor 2 itu kan disebut termohon ya, bukan pemohon ya, terlapor ya. Apakah betul paslon nomor 2 itu melakukan money politik? Ya. Menurut saya kalau sudah terbukti melakukan money politik, menurut saya ya, berdasarkan keadilan itu harus didiskualifikasi karena kan sudah terbukti memberi suara rakyat. Nah, itu kan perlakuan perbuatan yang tidak adil terhadap siapa. Artinya apa? Bagi masyarakat sama sekali khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, ini adalah pemberitahuan dari aparat penegak hukum di sana bahwa melakukan money politik dalam ajang pilkada itu tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kalau ketahuan di sana bahwa itu betul, pasti didiskualifikasi. Siapa okay. yang rugi? Mereka rugi. Kalau kamu mau mencalonkan diri jadi kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, udahlah. Ya, poles kualitasmu. Ya, perhatikan masyarakat.
lakukan apa yang sesungguhnya kebutuhan masyarakat supaya kamu dipilih. Bukannya kamu menghimpun uang dari Sabang sampai Merauke, menghimpun uang nanti saya kasih orang supaya saya terpilih jadi komandan di sana, jadi kepala desa, wali kota, bupati atau gubernur. Ini kan bagaimana? Tidak setuju sama sekali. Itu bekerja di sana tidak hanya memberikan keputusan, melakukan, menetapkan keputusan berdasarkan kewenangan mereka, berdasarkan aturan, tetapi saya mohon agar berdasarkan keadilan, mengacu kepada peraturan dan kewenangan. Jadi keadilannya dulu yang ditentukan. Ya kalau MK menolak gugatan paslon nomor 3 ya? Ya. Yang mencurigai bahwa paslon nomor 2 melakukan manipulasi. Lalu MK menolak itu, maksudnya kan begitu ya? Artinya paslon nomor 2 itu jadi pemenang. Betul kan? Karena ditolak gugatan paslon nomor 3. Saya pribadi mengatakan saya harus legowo karena MK kan sudah bekerja maksimum di sana. Jadi tidak adillah menurut saya kalau MK memutuskan paslon nomor 2 diskualifikasi karena telah terbukti melakukan money politik, ya, diskualifikasi. Kemudian keputusan MK mengatakan bahwa paslon nomor 3 menjadi pemenang di pilkada itu, maka mereka berhak duduk menjadi kepala daerah. Ya bagaimana? Tidak masuk akal saya lah itu. Atas harusnya ini seperti apa ini, Pak? Harusnya seperti ini loh. Ya, saya jelaskan lagi. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 diskualifikasi. Nomor 3 mendapat suara terbanyak. Lalu ini didapatkan jadi pemenang. Lalu suara yang diperoleh oleh paslon nomor 2 itu yang pantas itu ditiadakan atau bagaimana? Dikemanakan? Tidak diakui? Bagaimana? Kemana larinya itu? Ke nomor 1 atau ke nomor 3? Kan kita tidak tahu. Supaya kita tahu, suara yang dulu larinya ke paslon nomor 2, supaya kita tahu larinya ke nomor 1 atau ke nomor 3, maka harus dilakukan pilkada ulang supaya tahu loh. Artinya kalau dilakukan pilkada ulang sudah tahu suara yang dulu larinya perginya ke paslon nomor 2, oh itu ke nomor 1, oh itu ke nomor 3. Yang pertama, yang nomor 2, mengapa harus dilakukan pilkada ulang supaya tidak ada di pikiran orang, oh suara saya kok ditiadakan? Ini kan mencederai perasaan orang. Saya lah warga Samosirnya. Misalnya suara saya waktu itu saya kasih sama Tas, lalu dia didiskualifikasi. Artinya kan ikut suara saya itu didiskualifikasi. Nah, ya bagaimana saya tidak berperkara kok didiskualifikasi? Saya melidia kan. Nah supaya tahu suara saya itu, supaya suara itu juga berguna suara saya, maka lakukan pilkada ulang. Artinya cuma itulah solusi terbaik dari solusi ini. Terbaik menurut saya itu yang disebut adil, ya. Yang dimaksud dengan adil itu, ya, memperhatikan suara masyarakat Samosir, menggunakan suara masyarakat Samosir itu melegitimasi, mensahkan siapa yang duduk menjadi bupati dan wakil bupati bagi mereka. Kalau seperti itu diskualifikasi ini, kemudian diputuskan ini menjadi pemenang, lalu duduk di sana menjadi bupati, sepertinya ngarang-ngarang menurut saya.